Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya. Apakah uh, sudah lengkap ini yang hadir, atau masih ada yang belum join? Masih ada beberapa yang belum join. Oke, okay. baik, sambil kita tunggu yang belum join, mungkin masih uh, yang sudah join. Saya ingatkan kembali, jangan lupa mengisi presensi DSIT, ya. Baik, saya mulai saja kelas pagi ini. Baik, sebentar. Oke, okay. ya. Hari ini kita akan masuk ke materi pertama kita, ya, di perkuliahan grafika komputer. Tapi, materi pertama ini juga sifatnya masih mereview, termasuk mungkin. Akan mengenalkan kepada anda hal baru terkait dengan HTML, utamanya adalah HTML5. Oke, seperti yang saya tanyakan di pertemuan kemarin, anda anda telah apa namanya menceritakan ke saya bahwa sebelumnya sudah pernah mendapatkan materi terkait dengan website pembuatan front end di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Berarti sudah pernah membuat HTML dan juga sudah pernah membuat CSS gitu ya pernah melakukan styling halaman website menggunakan CSS gitu. Oke, okay. nah hari ini kita review sebentar, termasuk nanti kita bahas atau kalau mungkin belum ada ada yang belum pernah tahu, berarti sekaligus saya perkenalkan juga dengan yang namanya HTML5 Canvas gitu ya. Jadi di HTML5 nanti ada komponen yang disebut sebagai Canvas. Saya share screen dulu. Oke. Okay. Uh, ya, yeah. kalau mengingat kembali, apa itu HTML? Oh ya, yeah. ada yang tahu kepanjangannya HTML apa? Hypertext, ML-nya apa? Hypertext, markup, language. Kalau di bahasa Indonesia, kan berarti menjadi bahasa markup tingkat tinggi gitu ya bahasa markup teks tingkat tinggi nah HTML itu perlu dipertegas kembali dia bukanlah bahasa pemrograman walaupun kadang orang nyebutnya ayo ngoding pakai HTML ngoding pakai HTML ya lebih tepatnya sebetulnya bukan ngoding tapi lebih ke uh, scripting gitu ya kita bikin script, kita bikin teks yang nanti teks itu bisa diterjemahkan menjadi sebuah apa namanya tampilan atau user interface Oke okay. html bukanlah bahasa pemrograman karena dia fungsinya hanya untuk menampilkan informasi baik itu berupa teks atau berupa gambar dan sekarang sudah berkembang menjadi informasi berupa audio informasi atau data berupa video itu juga sudah bisa lewat html tapi tidak ada apa ya istilahnya ya tidak ada uh, programming nya di sana, tidak ada pemrosesan logika ya, tidak ada kayak if else uh, for, for while, do while pokoknya looping gitu ya juga tidak ada, atau eksekusi variabel menjadi uh, sesuatu yang lain itu juga tidak ada di dalam HTML. Jadi sifatnya hanya script untuk menampilkan informasi, nah, scriptnya pun bentuknya seperti teks-teks uh, pada umumnya gitu ya yang yang mudah dimengerti oleh manusia gitu karena nama-nama atau tak-tak yang digunakan di sana pun uh, bisa kita pahami dengan mudah. Oke okay. bicara tentang tag HTML saya yakin anda juga semuanya sudah tahu. Pokoknya kalau ada uh, model tulisan seperti ini gitu ya ada teks yang diapit oleh tanda apa yang nyebutnya tanda kurang dari dan tanda lebih dari gitu ini berarti uh, sebuah tag di dalam html. Nah setiap tag ini punya fungsi yang berbeda-beda antara satu tag dengan tag yang lain. Oke okay. seperti misalnya uh, img tag img ini fungsinya untuk apa tag img ada yang bisa menyebutkan? Fungsi dari tag img adalah untuk untuk menyisipkan gambar pak. Oke, menampilkan gambar gambar. Kalau tape untuk, untuk membuat paragraf, paragraf pak. Paragraf. Oke, kalau ul kalau ul untuk membuat teks list pak list yang seperti apa listnya? Oke, okay. seperti apa listnya? Karena ul sama ol itu sama-sama untuk membuat list, nah, tetapi listnya yang seperti apa? Apa perbedaan antara ul dengan ol? Oke, okay. kalau lupa ul itu singkatan dari Un-order list. Ya, un order list. Kalau all itu singkatan dari order list. Nah, perbedaannya apa sih antara unordered dengan order? Kalau kita bahasa Indonesia kan unordered list itu kan berarti daftar yang tidak punya urutan. Kalau order list itu berarti daftar yang punya urutan. Nah, daftar yang tidak punya urutan itu seperti apa? Daftar atau list yang punya urutan itu seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan? Bagaimana? Mungkin kalau yang order list itu yang urutan seperti 1, 2, 3, seperti itu, Pak. Okay. Nah, untuk yang UL itu hmm. mungkin seperti simbol. Ya, betul. Jadi unordered list itu biasanya disajikan dalam bentuk balet ya entah itu dalam bentuk strip, entah itu dalam bentuk bulatan-bulatan di tepi, nah itu disebut sebagai unordered list karena eh, apa namanya kita daftarnya itu dibuat tapi bukan berarti dia berurutan seperti itu, misalnya daftar eh, hobi gitu ya, hobinya eh, main game, hobinya makan, hobinya rebahan gitu ini tidak harus berurutan melakukan hobi itu harus main game dulu makan terus rebahan bisa dibalik bisa makan dulu bisa main game dulu bisa rebahan dulu mana saja sudah mau dimulai dari mana atau hanya melakukan salah satu saja pada hari-hari tertentu itu pun boleh artinya ini daftar yang tidak bermaksud untuk menjadi suatu urutan gitu dia tidak sedang membentuk sebuah urutan, hanya memberikan ini loh kumpulan datanya, ini loh daftar-daftarnya nah itu yang disebut sebagai unordered list jadi pakai ul nah, kalau ordered list itu urutan yang memang uh, prosedurnya seperti itu dimulai dari nomor 1, 2, 3, atau pakai huruf a b c dan sebagainya makanya dia disajikan bisa dalam bentuk angka ya bisa dalam bentuk huruf begitu ya contoh uh, apa sih uh, prosedur menghidupkan komputer misalnya gitu ya daftar daftar langkah-langkah menghidupkan komputer. Satu, colokan kabelnya dulu. Dua, tekan tombol power. Tiga, eh, tunggu booting selesai. Empat, login dan sebagainya. Itu kalau balik-balik nggak -balik bisa urutannya. Itulah yang disebut sebagai order list. Ya. Secara tampilan, unorder tadi balet, kalau order itu pakai huruf atau angka. Pokoknya sesuatu yang bisa diurutkan. Nah, ul dan ol ini selalu berpasangan dengan li sebagai isi dari listnya. Nah, Oke, dari semua tag ini ada yang mempengaruhi tampilan, ada juga yang tidak mempengaruhi tampilan. Contoh, header, footer, artikel, section, aside, span, apalagi ya, itu tidak tidak mempengaruhi tampilan dari halaman web yang di yang disajikan, gitu yang dihasilkan dari kumpulan harta HTML tadi itu tidak tidak ada pengaruhnya. Tetapi nanti akan berfungsi pada saat kita membangun yang namanya semantikal web. Web yang sifatnya semantik, yang isi-isinya bisa dimaknai. Oh kalau header berarti ini bagian judul misalnya begitu. Bagian judul utama, bagian kepala gitu ya. Kalau kalau kita bikin surat ini bagian kopnya gitu. Kalau footer, oh ini berarti bagian kaki, antara kepala dengan kaki ini tidak bukanlah bagian utama. Nanti bagian utamanya di mana gitu. Ada yang namanya tag main gitu ya, main. Oh, berarti bagian utama. Sehingga e, mesin pencari atau apalah nanti bisa memaknai bahwa kita harus membaca pada bagian utamanya saja. Jangan jangan mencari footernya gitu karena di situ hanya catatan kaki atau catatan tambahan. <tuh> <tuh> Oke, okay. ya. Ini tak-tak HTML dan tentu enggak nggak sebatas ini saja ya. Ada banyak yang Uh, mungkin mungkin ada yang pernah tidak anda gunakan karena memang tidak sedang dibutuhkan gitu tapi tidak ada salahnya kalau anda coba cari tahu lagi ada takat -tak apa saja sih di dalam kumpulan uh, di dalam html utamanya sekarang yang namanya html5 ya, seperti ada audio-video ini dulu di html4 tidak ada tidak ada tak audio tidak ada tak video dulu kita kalau pakai html 4 versi saya saat masih kuliah gitu saat mau menampilkan video dari YouTube aja misalnya harus pakai eh, jangan dari YouTube deh dari pokoknya video yang bawaan kita sendiri itu biasanya masih pakai tag apa dulu ya namanya tag embed mungkin masih ada ya ada tag embed di sini jadi kayak nempelin video gitu kalau sekarang HTML5 sudah ada tagnya sendiri untuk menampilkan video maupun audio oke okay. kemudian kalau tag-tag dasar yang biasanya wajib ada ya yang wajib ada di sebuah dokumen HTML sekedar refresh lagi pasti harus ada tag HTML ya terus ada tag head di dalamnya yang menunjukkan mana sih header dari dokumen ini biasanya berisi metadata judul link-link ke resource yang ada di luar gitu ya bukan bukan isi dari website atau halaman web itu sendiri kemudian ada title biasanya ada di dalam head untuk menampilkan judul dokumen ada body di mana kita menulis uh, apa yang akan ditampilkan di halaman web, ada footer untuk menampilkan bagian kaki, catatan kaki gitu. Oke, okay. ya, uh, sekedar review aja re uh, refresh mungkin sudah ada yang lama tidak main HTML ya. Oke, okay. HTML itu sudah berkembang sejak tahun 1991 dimulai dari HTML 1, kemudian naik jadi HTML 2 di tahun 1995. Tahun kemudian jadi HTML3, tahun kemudian lagi jadi HTML4. Nah, pada, baru pada tahun 2014, 2014 itu saya masih S2, gitu ya, uh, sudah dimatangkan versi HTML5. Versi yang lebih apa ya? Versi yang lebih ringkas kalau boleh dikata, gitu ya, karena HTML4 sendiri dulu boleh diakui agak ribet, gitu. Sekarang ada HTML5, Anda sekarang fokusnya ke HTML5 ini sudah lebih ringkas. Oke. Okay. Nah, kalau contoh sintaks dasarnya seperti ini, saya yakin anda juga sudah tahu semua. Jadi kalau HTML 5 cukup menulis doctype type HTML seperti ini. Kalau HTML 4 ada panjang sekali yang harus ditulis di atasnya. Oke. Okay. Kemudian susunannya dimulai dari HTML, kemudian head dan body ini setara gitu. Kemudian di dalam head ada title, ada meta, ada link dan lain sebagainya. Kalau di body ya semacam-macam yang harus ditulis. Oke. Okay refresh. Saya nggak banyak bahas ya, karena Anda semua sudah tahu. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung dipotong ya. <tuh> Oke, okay, nah ini yang uh, saya tidak tahu Anda pernah belajar ini atau tidak, HTML5 Canvas. Pernah belajar ini? Belum. Belum, baru ini ya. Oke, okay. Jadi selama ini HTML itu kebanyakan digunakan untuk, ayo kita tampilkan teks di sana, ayo kita tampilkan gambar yang sudah jadi, ayo kita tampilkan video, ayo kita taruh audio di sana sehingga bisa diputar. Nah, kebanyakan seperti itu. Memang dari itu dari awal sejarahnya muncul HTML itu ya sekedar bisa menampilkan informasi, udah gitu, nggak dipakai untuk yang macam-macam. Nah. Karena perkembangan teknologi, perkembangan kebutuhan saat ini, kaitannya juga dengan grafis di dalam komputer, akhirnya HTML5 itu berpikir, ya pengembang-pengembang HTML itu berpikir, bagaimana kalau ternyata kita bisa menggambar, kita bisa menggambar di atas HTML itu kita bisa menampilkan sebuah bentuk shape gitu, bangun datar, bangun ruang di dalam e, halaman website yang dibangun bukan dari gambar jadi. Jadi bukan ada gambar kemudian ditempel di sana bukan, tapi kita benar-benar menggambar di atas e, HTML gitu ya. Makanya disebut sebagai HTML5 canvas. Ya, Anda semua sudah tahu apa itu canvas ya, tempat yang biasanya dipakai untuk melukis. Nah, analoginya HTML5 canvas pun seperti itu. Kita bisa melukis di atas halaman website. Nah, cuman gimana cara melukisnya? Kan HTML atau website itu tidak punya apa namanya ya? user user interface macam software-software desain -software grafis Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw kan website tidak tidak punya seperti itu Terus gimana cara gambarnya gitu. Apa, apa kita harus nyoret-nyoret layar monitor kita tentu tidak kan. Oke. Baik, jadi nanti eh, ini yang akan akan kita gunakan selama di mata kuliah grafcom ini. Jadi Anda harus benar-benar eh, akrab ya dengan yang namanya canvas di HTML5. Oke. Jadi HTML5 canvas itu merupakan bagian dari tag HTML ya. Kata kuncinya bagian dari tag HTML. Jadi dia adalah satu buah tag namanya ya canvas gitu di mana kita bisa uh, memungkinkan kita untuk menggambar secara dinamis nanti artinya bisa diubah-ubah gambarnya di sana sambil jalan uh, di, uh, merender skripnya juga ya, jadi kita cara gambarnya lucu gitu ya kita kita nggak pakai kuas kita nggak pakai uh, pointer mouse gitu enggak tapi kita pakai teks script gitu kita nulis script mau bikin Uh, saya mau gambar persegi gitu, Pak. Persegi warna biru gitu nggak, nggak pakai kuas kita atau pakai penggaris, kita gambar persegi, kemudian kita cat gitu, bukan. Tapi kita nulis teksnya, nah, kita nulis dengan uh, aturan tertentu sampai menghasilkan sebuah gambar yang kita inginkan atau sebuah bentuk yang kita inginkan. Ya, oke. Jadi, um, bentuk dua dimensi atau gambar bitmap. nanti pada perkembangannya juga bisa untuk menampilkan uh, bentuk tiga dimensi. Oke. <tuh. tuh. tuh> ya HTML5 Canvas kompatibel dengan yang namanya WebGL dengan library 3GS juga yang nanti setelah UTS akan kita perkenalkan ke Anda di mana fungsinya untuk menampilkan objek tiga dimensi. Oke. Nah, karena kemampuannya untuk menampilkan apa yang namanya grafis tadi, akhirnya oleh pengembang-pengembang dimanfaatkan juga untuk menampilkan animasi game bahkan komposisi dari gambar. Nah, kanvas ini baru didukung oleh uh, apa namanya browser-browser ini ya pada versi uh, ini. Google Chrome dimulai dari versi 4. Saya rasa sekarang sudah sangat tinggi versinya. Uh, Microsoft Edge di versi 9. Sekarang juga Edge sudah di versi 11 kalau nggak salah. Jadi harusnya sudah support. Firefox di versi 2, Safari di versi 31, dan Opera di versi 9. Oke, okay, jadi kalau Uh, yang dibutuhkan nanti pasti salah satu browser yang ada di sini, nggak harus semua anda pakai, dan pastikan versinya sudah paling update, paling terbaru gitu ya. Kalau belum update atau masih di bawah versi-versi ini, silahkan diupdate dulu. Oke. Okay. Nah ini adalah contoh dari implementasi HTML5 Canvas. Jadi nanti di bagian HTML anda akan menulis contohnya begini gitu ya kita bikin tag canvas gitu kemudian nambah uh, atribut-atribut yang lain ID-nya, uh, ukuran lebarnya atau width, kemudian ukuran tingginya, begitu. Kemudian nanti di bagian JavaScript-nya gitu. Anda belum belajar uh, kemarin saya tanya katanya belum belajar JavaScript, jadi nanti kita akan kenalkan juga JavaScript pelan-pelan ya. Kita akan menulis seperti ini gitu. Jadi uh, kita ambil objek example, oh, objek example itu adalah objek kanvas yang ada di HTML. Kemudian kita ambil konteksnya dari si kanvas ini, gitu ya. Example context dua dimensi, gitu. Nah, dari konteksnya si kanvas ini, kemudian kita fill style red. Oh, fill style red itu apa? Gitu. Nah, ini harus anda cari tahu nanti. Kemudian fill red 30, 30, 50, 50 ini maksudnya apa? Gitu. Jadi ada rule yang nanti harus Anda ikuti, ada dokumentasi yang harus Anda baca nanti, sehingga secara sederhana menggambar, menghasilkan kotak seperti ini, kotak merah. Kebaca ya, tapi sebetulnya sudah bisa dibahapi. Fill style-nya red, kemudian bikin uh, red itu kan rectangular, bikin segi empat, gitu. segi empat, kemudian 30, 30, 50, 50. Nah ini apa ini 30, 30, dan 50, 50. Itu nanti ada cari tahu. Oke, okay. Jadi gambar kotak merah ini bukan gambar jadi yang ditempel di halaman web, tapi ini gambar yang baru dilukis di atas kanvas oleh kode JavaScript ini. Oke, nah ini ini yang akan setidaknya sampai UTS atau setelah UTS nanti kita akan bermain-main dengan beragam model, gitu ya, beragam model scripting untuk menghasilkan objek di atas kanvas. Begitu. Nah, jadi saya bertegas lagi di mata kuliah ini untuk meringankan anda gitu karena saya yakin semuanya punya browser gitu semuanya eh, kalau sekadar diminta menginstal Visual Studio Code, Notepad gitu ya minimal Notepad, text editor eh, itu bisa gitu. Nah nanti kita bisa gambar seperti ini. Jadi anda tidak perlu menginstal eh, aplikasi-aplikasi tambahan yang mungkin akan memberatkan laptop anda. Oke, okay. baik itu yang tentang, uh, sering saya balik lagi tentang HTML5 canvas secara singkat. Tentu nanti nggak sekedar gambar gini ya, ada gambar lingkaran bisa, masih masih apa namanya, bikin bentuk yang lain juga bisa, warna-warna yang berbeda juga bisa, sehingga kalau anda kreatif, gitu ya, tentu butuh kreativitas anda juga bisa malah menggambar sesuatu yang menarik tanpa harus bikin dulu di Photoshop, tanpa harus bikin dulu di uh, mana gitu, karena nanti ini akan akan apa ya dari sisi uh, efisiensi gitu, dari sisi efisiensi ini bisa jadi jauh lebih efisien daripada anda harus mengembed gambar yang uh, apa ya gambar raster yang sudah jadi gitu yang diedit di Photoshop gitu. Oke, okay. oke okay, berikutnya kita review tentang CSS. Saya yakin Anda semua juga sudah tahu CSS itu apa, dari singkatannya cascading style sheet, kode yang biasanya dipakai untuk menghias atau mengatur tampilan layout dari uh, halaman web. Oke, okay. oke, okay, sebentar, sebentar ya. Oke, okay. uh, CSS itu sudah berkembang. Kalau sekarang yang kita pakai CSS 3 ya, CSS 4 itu sedang dalam fase pengembangan, belum dirilis secara stabil gitu masih masih ada beberapa hal yang harus diperbarui. Kita pakai yang di versi CSS 3. Kemudian uh, yang yang mungkin sudah anda pahami adalah bentuk penulisan kode CSS itu seperti apa gitu. Secara umum bisa dibagi menjadi tiga bagian, ada bagian selector, ada bagian property dan ada bagian value ya. Selector menentukan mana komponen pada halaman website yang akan dikenai style gitu, sementara property ini adalah Nama stylenya, misal kita mau ngatur border ya berarti ditulis border. Kalau kita mau mengatur warna latar berarti ditulis background color gitu. Sementara value adalah nilai dari properti ini sendiri. Ya, kalau warna latarnya mau diganti merah berarti ditulis background color red atau yang lainnya begitu. Oke, okay, nah itu aja untuk oh uh, ya okay, untuk penulisan CSS-nya saya lupa ada tiga macam cara ya mulai dari inline style, internal, dan eksternal. Kalau inline style berarti kita tulis di dalam tag HTML-nya, kalau internal berarti kita tulis di dalam dokumen HTML tapi bukan di dalam tag, tapi kita tulis di bagian head biasanya, sementara external style sheet, kita menulis kode CSS itu di file terpisah, baru kita linkkan, gitu ya, di linkkan ke dalam dokumen HTML. Nah, uh, itu saja untuk review pagi hari ini. Jadi memang hari ini kita materinya hanya mengenang kembali, mengingat kembali apa itu HTML dan CSS. Saya harap Anda sudah ingat lagi semuanya dan sudah tidak kaku lagi. Nah, apa namanya topik kegiatan kita hari ini adalah praktikum terkait review dari HTML dan CSS ini termasuk Anda coba mulai berkenalan dengan yang namanya Canvas di HTML5. Sudah bisa mendownload modul praktikum di e-learning. Oke, okay. oke, okay. sudah. Jadi setelah ini anda akan me, itu ya akan mengerjakan itu. Saya jelaskan sedikit terkait kegiatan praktikumnya. Sebentar, saya share screen lagi. Oke, okay. uh, ya. Jadi ini kegiatan praktikum yang harus anda lakukan boleh dibaca-baca dasar teorinya. Kegiatan utamanya dimulai dari bagian E ini ya, dari simulasi. Nah, nanti Anda silahkan buat itu apa namanya kode pen dulu, akun kode pen. Cara membuat kode pen atau cara menggunakan kode pennya juga sudah saya lampirkan di e-learning pada bagian paling atas sendiri. Panduan penggunaan kode pen di sana. Nanti, nanti Anda, sorry, Nanti silakan mengakses link yang ada di bagian E tadi. Anda akan mendapatkan yang seperti ini, bisa dibaca ya. Eh alamatnya Graphcom, grafcom pen mwm dan sebagainya gini. Nanti tinggal diklik aja di sana di modul. Nah, yang ingin saya minta dan ingin saya pertegas kepada Anda, ini jangan diedit. Oke, perhatian, ini jangan diedit ya, karena ini menjadi template untuk teman-teman Anda juga untuk yang kelas lain juga pakai yang ini gitu. Terus bagaimana Pak kalau saya mau melakukan perubahan di sini? Lakukan forking ya. Lihat di bawah kanan bawah di sini ada yang namanya fork. Ya, kelihatan yang lainnya? Oke. Anda klik fork nanti dia akan pindah kayak gini, forking pen. Nah, dia pindah ke akun Anda sendiri. Contohnya dari punya saya. Tadi tadi ya uh, akun Grafcom sekarang dia pakai akun saya sendiri. Nah jadi forking itu seperti seolah-olah apa ya namanya? Menyalin, menyalin pekerja, uh, nyalin kode yang ada di Grafcom tadi saya salin ke akun saya. Jadi kalau saya edit-edit yang di akun saya ini, ya, dia tidak akan mempengaruhi yang ada di Grafcom. Oke? Okay? Nah itu yang harus uh, Anda lakukan. Nanti Anda bisa menulis HTML-nya di bagian atas sini, kemudian CSS-nya di tengah sini, dan JavaScript-nya juga ada di. Bawah sini, nah, apa yang harus dikerjakan? Ada di sini semua. Nanti Anda coba-coba, kemudian lihat kenapa seperti itu. Pembahasannya juga sudah disertakan di dalam modul. Nah, kemudian kalau sudah selesai praktikum ini, silahkan kerjakan tugas praktikum yang juga sudah saya uh, tuliskan di e-learning. Sudah bisa dibaca ya, tugasnya juga oke. Okay. Nanti tugasnya setelah Anda menulis, sorry, setelah Anda menulis mengerjakan tugasnya, kerjakan juga di, di mana Pak mengerjakannya ya di sini juga di apa namanya di code code pen .io itu Anda kerjakan nanti HTML-nya seperti apa, CSS-nya seperti apa atau JavaScript-nya seperti apa. Nanti kode-kodenya yang ada di sini Anda salin ke Microsoft Word gitu ya. HTML-nya ini, CSS-nya ini, JS-nya ini gitu. Kemudian jangan lupa tulis nama, tulis NIM, anda konversi file Word-nya menjadi PDF. Setelah itu, PDF-nya di-upload ke e-learning. Bisa dimengerti, langkah-langkah hari ini. Oke, okay. ada yang kurang jelas? Mungkin silakan. Ada yang kurang jelas? Mungkin sudah jelas, ya. Oke, okay. kalau sudah jelas, khusus untuk hari ini, praktikumnya saya minta Anda praktikum mandiri dulu. Uh, untuk pertemuan-pertemuan atau praktikum-praktikum berikutnya akan saya jadwalkan di lab. Ya, kita langsung ketemu nanti. Kalau ada uh, praktikum berikutnya, sehingga nanti kalau ada masalah, ada sesuatu, Anda bisa langsung tanyakan. Khusus hari ini, saya minta Anda praktikum secara mandiri dulu. Uh, jangan lupa. Paling lambat saya tunggu jam 4 sore hasil dari tugas praktikum untuk hari ini. Bisa dimengerti? Oke, okay. uh, kalau sudah bisa dimengerti maka anda sudah boleh memulai kegiatan praktikumnya untuk tatap muka online hari ini. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Jangan lupa mengisi presensi di SIP. Ya, batas waktunya sampai jam 9.30. Oke, terima kasih semuanya sudah mau hadir di materi review HTML untuk pagi hari ini. Kita Anda silahkan langsung kerjakan kegiatan praktikumnya secara mandiri dari tempat masing-masing. Jangan lupa juga untuk menyelesaikan tugas praktikumnya. Saya tunggu sampai jam 4 sore. Baik, terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank okay.